Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Malika Firdaus. Yeay, di video kali ini aku bakal main game Roblox lagi guys. Aku bakal main game Roblox di map Brookhaven. Yeay, jadi di video kali ini aku akan membuat video mabar Roblox bareng subscribers aku lagi guys. Yeay, dan di video kali ini tuh aku dan juga subscribers aku bakal kira-kira apa guys, sesuai judul bakalan bikin rumah horor terbesar di map Brookhaven. Kira-kira gimana ya rumah horornya? Makanya kalian tonton aja video ini dari awal sampai akhir supaya kalian tidak penasaran gimana rumah horornya. Pokoknya langsung aja kita mulai. Apa sih aku ngomong apa sih? Enggak loh. Emang aku mencet, guys? Belum. Ya ampun. Belum. Oke lah, gak selama langsung aja kita mulai ke videonya. Tunggu dulu, sebelum dimulai jangan lupa like, comment. Aku gak mencet. Like, comment, share, juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video aku yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. By the way, tadi siapa sih yang mencet? Ya Allah, lagi enak-enaknya. Itu punya aku ya tadi ya yang mencet ya. Siapa sih itu? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dah, ini baru aku. Nah, ini baru aku. Teng. Oke, mari kita langsung aja ke rumahnya ya guys. Jadi aku udah bangun rumahnya. Weng. Oke, kita bakal lanjut. Langsung aja berangkat ya. Weng. Nah, kalau yang gak kebagian naik sendiri ya guys. Ih, apa sih? Video ini kerudung aku lagi. Gak jelas banget guys, bencong-bencong dulu. Nah. Sini. Lah, kok rumahnya belum? Rumahku di mana, guys? Rumahku di mana? Hah? Rumahku di mana? Tunggu deh. Tunggu. Ke rumah nomor 11. Tunggu. Salah guys, aku salah. Ini loh, ini aku salah tempat. Ya Allah, maafin. Rumah nomor 11. Maafin, aku salah tempat. Bukan yang tadi ya. Rumah nomor 11. Dekor jadi rumah horor terbesar. Oke, mari kita langsung aja. Kaget aku, ya ampun. Tunggu aku mundur dulu. Kerudung aku jelek banget. Sebentar aku benerin dulu ya guys. Dah, udah gak mencong kan. Oke, mari kita langsung mendekor saja teman-teman. Kita kayak putihin dulu ya guys, supaya gampang. Rumah horor terbesar ya. Atasnya juga dekor. Oke, tunggu. Nah, oke, udah dikasih tanda polisi. Luar juga. Gua aku buka dulu guys pintunya. Aku luar deh guys, soalnya pastinya banyak kan di dalam. Nah, kita juga buka pintu yang ini ya. Luar sini. Ya Allah, pada keluar sana. Enggak apa-apa. It's okay. Ini udah ada 3 orang lumayan. Wih, di sini ada ruang rahasia ke? Enggak ada, Neng. Kukira ruang rahasia itu, guys. Wow, ada tempat bakar-bakar. Ini ruang rahasia, guys. Enggak, Deng.
Apa sih ruang rahasia mulu yang ada di pikirannya. Nah ya, kita tambahin gituan ya guys. Gituan apaan gituan? Tunggu, aku tambahin ini nih guys, supaya kayak nggak boleh kesini gitu. Nah, terus aku tambahin peti guys, supaya nggak ada yang kesini. Petinya yang ini aja. Oke, petinya yang ini aja. Lah lebay. Kayak kesini. Kok kesini sih? Aduh, aku jadi kagok gini guys ngomongnya. Tambahin apa lagi ya? Oke, aku di atas deh. Kayak bagi-bagi gitu ya guys, kita nggak boleh langsung ke di situ-situ aja. Ya Allah, atas sepi banget. Atas sepi banget guys dekorannya, enggak deng. Ada banyak orang yang mendekor juga. Ending ntar nggak aku review. Tunggu. Oh ini, wih, keren. Oh ini kurang guys, pas kita baru masuk kurang ya guys. Kita tambahin kayak apa ya? Kardus. Kita tak tambahin kardus aja guys di sini. Nah, kayak gini. Terus tambahin, ih kok di sini kurang didekor gitu enggak sih guys? Tambahin peti lagi di sini. Aku rada nge-lag deh, enggak bisa didekor gitu guys. Kesel banget. Aku enggak bisa mencet, tolong. Ih, siapa yang ketawa? Tadi ada suara ketawa. Kalian denger gak? Tadi ada suara ketawa. Ih, yang ketawa kamu, dosa banget ya. Serem banget ketawanya. Oke, udah ya guys. Udah. Terus kita tambahin. Oh, asep. Tambahin asep. Ah, ribet banget sih ini. Yang ketawa repot banget sih. Kalian ini repot banget sih. Kok asapnya kita kasih warna abu-abu aja ya guys, asapnya guys. Nah oke, oke sudah. Ya belum dikasih ini. Yang mana sih guys asapnya? Ah, nggak bisa mencet. Awas dong kakak. Aku nggak bisa mencet ini. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Nah gitu kek, ya Allah akhirnya. Oke, langsung saja aku review ya teman-teman, karena ini udah mau malam juga. Aku gak bisa keluar, jujur li nge-like banget, tolong, nge-like sekali kakak, nge-like banget. Siap-siap aku review ya. Siap-siap aku review. Mana review? Yeah. Oke, okay, mari kita review. Bentar aku majuin bangkunya dulu, guys. Oke. Mari kita langsung review. 1, 2, 3. Selamat datang di rumah horor terbesar di Mabroke Heaven by member Malika Squad. Mari kita masuk. Wow, serem banget, KLC. Oke. Di sini dari tampak luarnya serem banget, guys. Mana rumahnya benar-benar gelap. Kita masuk yuk. Tolong dong. Aku butuh senter sebentar, guys. Ada yang senterin aku dong? Biarin lah ya. Di sini welcome to rumah horror by Mal Squad. Tuh guys, banyak banget mbak-mbaknya cantik. Sini rumahnya horror banget tuh. Baru awal aja udah ada zombie dan juga apa sih? Tengkorak gitu, guys. Rumah ini bekas kuburan. Jangan masuk. Wow, tapi karena aku penasaran mari kita masuk. Di sini juga udah ditutupin sama kayu gitu. Mari kita masuk. Enggak usah pakai senter dong. Aku lupa, Mat. Belum. Aku lupa itu. Aku lupa matiin. Tunggu. Aku matiin dulu ya, guys, lampunya. Ah, biar gelap. Jangan. Jangan pakai senter. Jangan pakai senter. Oke, 1, 2, 3. Selamat datang di rumah horor by member Mal Squad. Mari kita Belum, aku mau review. Aku mau review.
Selamat datang di rumah horor terbesar by member Malika Square. Mari kita masuk. Welcome to rumah horor by Mal Squad. By the way, ini tuh rumah horor terbesar di Brookhaven ya. Ih, kerudung aku jelek banget. Di sini rumahnya tampak amat serem banget. Dan aku ini reviewnya, uji nyalinya jam 10 malam guys. Wow, serem banget tuh. Baru masuk udah ada tengkorak dan juga zombie. Rumah ini bekas kuburan. Jangan masuk. Serem banget guys. Tuh di sini juga udah ada kayak kayu gitu. Tapi aku bakal tetap masuk. Wah, banyak banget asap guys. Ih, serem banget. Ada hantunya, lihat tuh guys. Ih, ada hantu yang lagi di pukul-pukul. Asapnya juga banyak banget guys. Tuh, lihat tuh banyak banget zombie. Guys, lihat guys. Aku tidak sanggup berkata-kata. Ada tengkorak loh guys, benar-benar bekas kuburan tuh. Banyak banget peti dan kuburannya. Banyak banget peti dan kuburannya guys. Dan juga banyak banget hantu-hantu yang kayak gini guys. Tuh guys, lihat. Wow, banyak banget lagi. Ih, ada api. Oh no, sini ada apa ya? Ini udah ada tanda buat gak boleh masuk, tapi kita bakal tetap masuk. Ada peti. Ini kayaknya lahan kosongnya deh, guys. Banyak banget asap lagi. Wah, berbahaya. Jangan di sini, guys. Aku bakal coba ke atas deh. Wah, ih, serem banget. Ih, hantunya sampai ada darahnya loh, guys. Ya Allah, serem banget. Kita ke atas sini. Ini tutup sama kardus, guys. Ya Allah. Coba sih. Asapnya banyak banget guys. Tuh liat. Ih, serem banget. Di dalam petinya ada tengkorak. Oh no, banyak banget asapnya guys. Tuh ada api, ada karus-karus juga. Coba kita lihat ke sini. Ih, banyak banget. Ih, serem banget guys. Ah, serem banget. Kalau di sini. Oh no, ada tengkorak duduk. Sini, sini. Ih, benar-benar the real mana space-nya banyak banget. Ih, serem banget, guys. Coba di sini guys, di sini. Wow, serem banget, guys. Udah, guys. Aku kapok, guys. Aku diikutin sama hantu, guys. Mana hantunya dah? Tuh, guys. Aku diikutin sama hantu. Aku nyasar lagi, guys. Ya Allah, aku diikutin sama hantu. Oh no, oh no. Oh no. Oke, ke sini. Oke, teman-teman, saya cukup segini dulu video dari aku. Thanks for watching, see you the next video, bye-bye. Aku kapok guys, main ke rumah hantu ini. Thanks for watching, see you the next video, bye-bye. Wassalamualaikum, dadah.